sebenarnya kita lihat jumlah kasus aktif pada waktu tertentu. Karena 30%-nya membutuhkan perawatan di rumah sakit dan 5%-nya membutuhkan ICU. Jadi di bulan November misalnya jumlah kasus aktif Indonesia 50.000. Jadi butuh ruang rumah sakitnya, tempat tidurnya 30% kali 50.000, which is 15.000 tempat tidur. Sekarang naik dalam 2 bulan jadi 140.000 lebih. Jadi membutuhkan 30% sekitar 42.000. Jadi bayangkan teman-teman, butuhnya 2 bulannya lalu 15.000, sekarang naik 40.000. Nah, pesan saya yang tolong bisa disampaikan keluarga adalah bahwa rumah sakit itu dihidup. Sampai kapanpun tidak akan pernah cukup kalau kasus aktifnya naik terus. Yang harus ditahan adalah kasus aktifnya. Itu dengan cara selalu mentaati protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan. Dan terutama pada saat libur jangan terlalu mobilitasnya tinggi. Ini naik kenapa? Karena liburan panjang kemarin. Itu naik, setiap liburan data menunjukkan naik 40% kasus aktif. Begitu kasus aktif naik 40%, 30% tempat tidur dibutuhkan, 5% ICU dibutuhkan. Jadi gimana caranya? Bukan hanya nyaman tempat tidur dan perawatan. Yang paling penting adalah mengurangi kasus aktif dengan cara mentaati protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas. Jadi titip teman-teman, kalau bisa di-share ke seluruh rakyat, teman-teman sekalian, kurangi mobilitas supaya kasusnya bisa turun kembali, sehingga rekan-rekan di rumah sakit, tenaga kesehatan juga tidak terlalu berat bebannya layanan kita.